Ito Kadumay, Kota Idaman. Datuk Menteri berburu pelanduk. Pelanduk diburu lari ke hutan. Pembesar negeri sudah pun duduk. Tari persembahan kami tampilkan. Thank you.
menyanyikan himne Kadim dan Mars Kadim. Yang kami hormati dan Lana Luma, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPRD Kota Dumai, yang kami hormati Konsulat Republik Indonesia Johor Baru Bapak Rizal, yang kami hormati tamu undangan pengusaha negara jiran Malaysia, yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah Kota Dumai, yang kami hormati instansi vertikal Kota Dumai, yang kami hormati Ketua Kadin Kota Kabupaten Seprovinsi Riau, yang kami hormati
pimpinan daerah, pimpinan perusahaan sekota Dumai, yang kami hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, Cece, tua-tua, puan-puan, hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, acara pelantikan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Dumai masa bakti 2024-2029 Sabtu 21 September 2024 dimulai. Diawali dengan pembacaan doa yang akan dipandu oleh Al-Ustaz Rio Ridava. Disilakan. Izinkan saya membaca doa secara Islam bagi saudara-saudaraku yang beragama lain agar menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibati lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ta'lam sirrana wa alaniyatina wa hajatina. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam setiap kesempatan kami senantiasa aturkan puji dan syukur kami kehadirat-Mu. Hanya pada-Mu kami menyembah dan hanya pada-Mu kami memohon pertolongan. Curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir di tempat ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Malikal Mulki, berkat ridomulah pada hari ini telah terlaksana pelantikan pengurus Kadin Dumai masa bakti 2024 sampai 2029, Ya Allah. Kami sadar bahwa jabatan adalah amanah dan titipan yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali. Oleh karena itu, berikanlah kekuatan pada para pejabat yang dilantik untuk dapat melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, Ya Allah, sehingga bermanfaat bagi bangsa dan negara, khususnya di kota Dumai ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Qawiyu, Ya Matin, berikanlah kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkanlah kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkanlah kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, Ya Hadi, Engkaulah Zat yang Maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, serta tunjukkan kepada kami yang salah itu salah dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, Ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para pemimpin-pemimpin kami dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, berikanlah kami keselamatan dan kesehatan. Tambahkanlah
rahmat dan ampunan serta akhirlah kehidupan kami dengan kebaikan. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bapak Ibu, cici, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang berbahagia, berikutnya laporan Ketua Panitia kepada Bapak Anora Arsan SEMH di Sinan. Selamat malam, siap setara buat kita semua yang sama-sama kita hormati dan banggakan Pak Wali Kota Dumai dan bagi diwakili oleh Pak Sekretaris Daerah, yang sama-sama kita hormati dan banggakan Ketua DPRD Kota Dumai yang baru saja dilantik ya Pak ya. Semoga Dumai tambah berkembang dan maju. Yang kami hormati Konsulat KJRI Johor Baru, Bang Rizal, selamat datang di Kota Dumai bersama jajaran yang datang hari ini. Yang kami hormati Ketua Umum Kadin Provinsi Riau, Bung Masuri SH, selamat datang di Kota Dumai bersama jajaran kepengurusan Kadin Riau, luar biasa. Yang kami hormati juga rekan kami Ketua Kadin Kota Pekanbaru yang juga baru dilantik Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Mas Oka, sama datang di Kota Dumai. Yang sama-sama kita hormati Forkopimda yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Ketua PHRI, ini kawan lama kami ya Pak, 20 tahun tak jumpa ya, Pak Jamini Isa, selamat datang juga dalam forum yang berbahagia ini. Yang kami hormati Datuk Ketua DMDI Kota Dumai, Bang Timo Kibda, selamat datang Bang, tadi di Pekanbaru langsung ke ruangan ini, sengaja datang di Pekanbaru menghadiri pestanya Pak Anak Pak Nusa Cainal, selamat datang Bang. Yang kami hormati Ketua Apindo Provinsi Riau, Pak Ujang Miko, selamat datang Pak, selamat jalan pengurusan yang hadir pada kesempatan ini. Yang sama-sama kita hormati Rektor Universitas Riau diwakili oleh Dr. Sofian, tadi juga dari Johor Pak ya, dari Malaysia, langsung datang ke Dumai juga. Kemudian yang kami hormati para pengusaha-pengusaha dari Malaysia yang tadi datang sebanyak 20 orang dari pengusaha Malaysia dan juga mitra kami yang pernah kami kunjungi di Malaysia pada saat itu. Dan mudah-mudahan kedatangan para mitra ini menjadi pertumbuhan baru ekonomi di Kota Dumai. Dan insya Allah besok kita akan mengadakan business matching dengan para pengusaha juga di dengan Dumai yang ada. Yang kami hormati Ketua Kadin Kota Dumai yang sebentar lagi juga akan dilantik, dua priori Pak Timo, senang dua priori kayaknya. Nah, ini Bung Zulpan Ismail Esa dan para ada juga Universitas Dumai ya, Unidum diwakili Pak Indri datang juga di kesempatan ini, dan para teman-teman kami yang juga pengurus pengusaha, para ketua PWI juga hadir nih, Pak Ombak mau datang juga, dan para panitia pelaksana, teman-teman pengurus yang akan dilantik pada hari ini, dan para undangan cici perempuan yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam yang berbahagia ini, kami mohon maaf, mungkin banyak yang berdiri di belakang, kurang kursi ya Pak ya, mohon maaf panitia pelaksana. Dan ini menjadi catatan kami, evaluasi untuk ke depan
agar disiapkan panitia, kursinya kurang nih kayaknya. Tapi terima kasih sudah hadir dalam kesempatan berbagai ini, dan dapat kami laporkan Pak Sekda dan Pak Ketua Kadin Bini Suryau, kesempatan ini hari ini adalah pelantikan pengurus Kadin Kota Dumai masa bakti 2024-2029. Dan tadi juga ada bazar UMKM yang kami adakan di lobi pendopo dari pagi sampai malam ini. Dan besok kami akan ada acara ulang tahun Kadin ke-56. Sekaligus jalan santai di Bukit Gelanggang. Dan terima kasih para mitra-mitra pengusaha yang telah memberikan door prize untuk kesempatan besok. Dan kami berharap para yang hadir pada kesempatan ini bisa hadir besok pagi di Car Free Day yang juga miliknya pemerintah Kota Dumai. Gitu Pak Sekda ya, biar ramai ya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah sudah menitia pelaksanaan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah dengan spirit untuk acara ini dan acara besok. Dan kami berharap para mitra kami tetap meningkatkan kerjasama dengan kami, karena tagline kami adalah kolaborasi untuk menuju kemajuan, dan mudah-mudahan ini menjadi tonggak yang baru untuk Kadin Dumai tahun 2024-2029. Dan ucap maaf yang sebesar-besarnya jika memang pada kesempatan ini tidak pelayanan tidak tepat pada waktunya, waktu yang terlambat, makannya mungkin yang kurang mungkin. Saya mohon maaf dan mudah-mudahan ini menjadi evaluasi untuk kami ke depan. Dan terakhir, kami mohon Pak Sekretaris Daerah memberikan pengarahan kepada kami sebelumnya, Pak Ketua Kadin Provinsi Riau bisa melantik dan beri pengarahan kepada kami semua. Demikian, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan yang diawali dengan pembacaan surat keputusan Ketua Umum Kadin Provinsi Riau oleh Direktur Eksekutif Bapak Kholis Imron di Selatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Riau nomor sket garing 013 garing KU garing 5 Romawi garing 2024 tentang pengesahan dan pengukuhan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Dumai periode 2024-2029. Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Riau menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan surat Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Dumai nomor 103 garing DP garing 4 Romawi garing 2024 tanggal 5 April 2024 memutuskan menetapkan keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Riau tentang pengesahan dan pengukuhan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Dumai 2024-2029. Pertama, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dharma bakti, dedikasi dan sumbangsih seluruh jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Dumai periode 2019-2024 terhadap pembangunan dunia usaha di Kota Dumai. Kedua, mengesahkan dan mengukuhkan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Kota Dumai masa bakti 2024-2029 dengan struktur dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, 2, dan lampiran 3 keputusan ini. Ketiga, dengan ditetapkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan Dewan Pengurus Kadin Provinsi Riau tentang pengesahan dan pengukuhan penyempurnaan kedua susunan dan komposisi personalia Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Kota Dumai sisa masa bakti 2019-2024 nomor skep garing 012 garing KU garing 9 Romawi garing 2023 tanggal 4 September 2023 dinyatakan tidak berlaku lagi. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 30 Mei 2024, Dewan Pengurus Kadin Provinsi Riau, Ketua Umum Masuri Sarjana Hukum, ditandatangani.
Lampiran 1 surat keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Riau nomor sket garing 013 garing KU garing 5 Romawi garing 2024 tanggal 30 Mei 2024. Struktur organisasi personalia Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri Kota Dumai periode 2024-2029 kepada nama yang kami sebutkan kiranya dapat mengambil tempat yang telah ditentukan. Khusus untuk Dewan Penasehat diwakili oleh Ketua dan Dewan Pertimbangan juga akan diwakili oleh Ketua. Pertama, Ketua Saprudin, Wakil Tolen Ketaren, Anggota Aben Lee, Anggota Didarmin Makmur, Anggota Ferry Mindria, Anggota Sucipto Andra, Anggota Timo Kipta Sarjana Hukum, Anggota Haji Sukman Jaya Arif SE, Anggota Haji Paiman, Anggota Haji Pridarson SH MSI, Anggota Dukranus Haji Rizal Akbar SSI MPhil, Anggota Amin Latif Sarjana Hukum, Anggota Haji Abdul Kasim Sarjana Hukum, Anggota Insinyur Sukemi Indra Saputra MBA MSI, Anggota Haji Sanil Effendi, Anggota Gus Pian, Anggota Idam Khalid, Anggota Herman Bukhari. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 30 Mei 2024 Dewan Pengurus Kadin Provinsi Riau Ketua Umum Masuri Sarjana Hukum ditandatangani. Lampiran 2 surat keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Riau nomor sket garing 013 garing KU garing 5 Romawi garing 2024 tanggal 30 Mei 2024 struktur organisasi dan personalia Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Kota Dumai periode 2024-2029 Ketua Pambudi SE Wakil Haji Armidi Esos Anggota Parlengan Harahap Anggota Rendi Firdaus SH Anggota Edward Randa ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 30 Mei 2024 Dewan Pengurus Kadin Provinsi Riau Ketua Umum Masuri SH ditandatangani. Lampiran 3 surat keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Riau nomor sket garing 013 garing KU garing 5 Romawi garing 2024 tanggal 30 Mei 2024 struktur organisasi dan personalia Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Dumai periode 2024-2029 pada nama-nama yang disebut kami persilakan untuk mengambil tempat. Ketua Zulfan Ismaini Sarjana Hukum, Koordinator Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi Hukum Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Agus Sunarto. 3 Koordinator Wakil Ketua 2 Bidang Perekonomian Kemaritiman dan Investasi Adnora Arsan SE MH. 4 Koordinator Wakil Ketua 3 Bidang Perencanaan Pembangunan Kebijakan Publik dan Sosial Insinyur Sony Aditya Putra MT. Ketua Bidang Organisasi dan Kemaritiman Muhammad Arif. Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Kasaroli Sinaga SHMH. Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dr. Andus Helmi. Wakil Ketua 2 Bidang Perekonomian Kemaritiman dan Investasi Rianto Aritona. Wakil Ketua Bidang Koperasi UMKM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Maratu Soliha. Wakil Ketua Bidang Kemaritiman, Pertanian dan Lingkungan Hidup Aditya Romas. Wakil Ketua Bidang Perencanaan Pembangunan Nurasin Abdillah. Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Haji Khairul Kamal ST. Wakil Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana M. Ali Chandra. Komite Tetap Organisasi dan Kesekretariatan Yulia Sinaga. Komite Tetap Kemitraan Ridwan Safri. Komite Tetap Hukum Eko Saputra SH MH CPL. Komite Tetap Advokasi Parlin Nasution. Komite Tetap Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi Zul Henry. Komite Tetap Pengembangan Sumber Daya Manusia Aki Rizal SH. Komite Tetap Perindustrian dan Perdagangan Das Rijal. Komite Tetap Energi Sumber Daya Mineral dan Investasi M. Ali Akbar. Komite Tetap Koperasi dan UMKM
M. Zikri Hanafi, Komite Tetap Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yohanes T, Komite Tetap Kemaritiman Sudirman, Komite Tetap Pertanian, Perkebunan dan Lingkungan Hidup Agung Kurniawan, Komite Tetap Perencanaan IDHAM, Komite Tetap Pengawasan Joko Priyono SP, Komite Tetap Kajian Regulasi dan Kebijakan Publik Harson, Komite Tetap Sarana dan Prasarana Khairul Badilah ST, Komite Tetap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Wahyudi, Komite Tetap Jejaring Tanggap Bencana Faisal Arif. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 30 Mei 2024 Dewan Pengurus Kadin Provinsi Riau Ketua Umum Masuri Sarjana Hukum ditandatangani. Demikian. Sekian. Dengan hormat Ketua Umum Kadin Provinsi Riau Bapak Masuri SH, disilakan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Naskah pelantikan oleh Ketua Umum Kadin Provinsi Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan naskah pelantikan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Dumai periode 2024-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu tanggal 21 September 2024, kami atas nama Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Riau mengukuhkan dan melantik saudara-saudara yang telah terpilih oleh Musyawarah Kota Ketujuh Kamar Dagang dan Industri Kota Dumai sebagai Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Dumai periode 2024-2029. Dan demikian sah untuk menjalankan tugas yang dipercayakan kepada saudara-saudara. Kami mengharapkan agar seluruh pengurus bekerja bersama-sama, terpadu dan secara kolektif di dalam membina dan mengembangkan kemampuan dunia usaha nasional yang mencakup ketiga unsur pelaku ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Dalam pelaksananya dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebagai pengusaha pejuang dan pengusaha pembangun, menghormati etika usaha, bersemangat dan menjunjung tinggi nilai-nilai patriotisme. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudara dan kepada kita semua dalam melaksanakan pengabdian kita masing-masing. Berikutnya saya akan mengambil sumpah dan janji kepengurusan Kadin Kota Dumai. Nanti ikuti kata-kata saya. Tapi sebelumnya saya akan bertanya, apakah saudara-saudara bersedia untuk dikukuhkan dan diambil janji sebagai pengurus Kadin Kota Dumai masa bakti 2024-2029? Sekali lagi, apakah saudara-saudara bersedia untuk dikukuhkan dan diambil janji sebagai pengurus Kadin Kota Dumai masa bakti 2024-2029? Baik. Ikuti kata-kata saya. Sebelum saudara-saudara dengar sumi saya kukuhkan, mohon dicermati dan diikuti. Bahwa saya
akan taat dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, bahwa saya akan patuh dan memegang teguh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi kabin, bahwa saya dalam menjalankan jabatan organisasi senantiasa akan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan, wibawa, dan nama baik organisasi Kadin. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi saya. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak. Kami persilakan kepada Bapak Arsyad Juliandi. Kami persilakan untuk menempati tempat duduk. Dilanjutkan dengan penyerahan bendera pataka dari Ketua Umum Kadin Provinsi Riau kepada Ketua Kadin Kota Dumai. Ismaili sebagai Ketua Kadin Kota Dumai, gelorakan semangat wirausaha para pengusaha Kota Dumai dan kibarkan panji-panji Kadin ke seluruh pelosok Kota Dumai sehingga kepentingan-kepentingan dunia usaha dapat terayomi dengan baik, kemitraan dengan pemerintah dapat terjalin dengan baik, ayomi keseluruhan sehingga ekonomi tumbuh dan berkembang dengan baik di Kota Dumai. Ya Bapak Ibu, Acik-acik, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang berbahagia, berita acara telah dilaksanakan oleh Ketua Kadin dan Wali Kota Dumai dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai dan dilanjutkan dengan Bapak Gubernur pada masanya, Bapak Gubernur Riau pada masanya. Kami persilakan dan Lanal Dumai atau yang mewakili, kami persilakan Bapak anggota Forkopimda Kota Dumai atau yang mewakili, kami persilahkan Bapak untuk dapat bergabung. Iya, kami persilahkan juga tamu konsulat RI Johor Baru Bapak Rizal untuk dapat memberikan ucapan selamat. Dan tamu undangan pengusaha negara jiran Malaysia, kami persilahkan Bapak Encik-Encik, Tuan-Tuan untuk dapat memberikan
ucapan selamat kepada pengurus yang baru saja dilantik. Selanjutnya kami mohon berkenan kepada Bapak untuk dapat foto bersama. Ya, kepada tamu kehormatan kami mohon untuk kesediaannya kita foto bersama dan kita abadikan momen ini. Ketua kadin dari Kabupaten Kota se-Provinsi Riau yang hadir boleh ikut bergabung atau perwakilan dan kami persilakan untuk ikut bergabung. Ya, foto yang ketiga cuan. Cuan, oh gitu ya. Ya, berikan senyuman yang terbaik ya. Kita berikan tepukan yang paling meriah Bapak Ibu. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak untuk dapat kembali ke tempat dan satu, dua, tiga, oke? Kepalkan tangan kanannya semua Bapak Ibu. Boleh agak ke atas, berikan senyuman terbaiknya juga. Satu, dua, tiga. Bebas? Oh, cuan. Bebasnya cuan Pak ya. Mudah-mudahan ini berkah ya. Semuanya cuan. Berikan tepukan yang paling meriah. Terima kasih. Untuk kami persilakan. Dan puan-puan yang berbahagia, selanjutnya sambutan Ketua Kadin Dumai Masa Bakti 2024-2029 kepada Bapak Zulfan Ismail SHD, silakan. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Berkah bagi kita semua malam ini bisa berkumpul di ruangan yang sangat berbahagia ini dalam rangka pelantikan kepengurusan Kadin Kota Dumai periode 2024-2029. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh abang kami Sekretaris Daerah Kota Dumai Bang Indra Gunawan, terima kasih Bang. Yang kami hormati Ketua Umum Kadin Provinsi Riau, ini merupakan senior saya juga. Keringat saya 2018 pada saat diberikan amanah menjadi Ketua Kadin Dumai, ada 5 orang yang memanggil saya di ruang khusus ruangan Pak Direktur Eksekutif Pak Kolis Romli. Salah satunya adalah Mas Bago. Bagaimana meyakinkan kita untuk siap maju sebagai Ketua Kadin Dumai. Terima kasih Mas motivasinya. Selanjutnya yang kami hormati abang kami Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia yang jauh datang dari Jakarta, Bang Andi Rahman, yang juga merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024 dan menjadi Gubernur Riau di periode 2013-2018. Bang Andi ini menjadi motivator saya juga, karena memang minimal 3 bulan sekali saya pasti telepon beliau. Bang, kalau posisi di Ban Baru kabari. Sambil ditemani kopi, beliau menyampaikan apa yang harus saya buat. Dan ini menjadi pegangan saya, karena memang motivasi beliau luar biasa. Selanjutnya yang kami hormati Forkopimda Kota Dumai hadir bersama kita Ketua DPRD Mas Agus Miswani, legislator berdarah pengusaha, karena memang
latar belakang beliau adalah pengusaha. Terima kasih Mas. Ada dari Kodim, dari Angkatan Laut, dan dari Satrada, dan dari Kepolisian, dan dari Kejaksaan tadi saya ada lihat. Yang kami hormati Dewan Pertimbangan Kadin Kota Dumai, Mas Pambudi, beserta senior saya yang menjadi Dewan Pertimbangan juga. Yang kami hormati Dewan Penasehat Kadin Kota Dumai, hadir bersama kami Dewan Penasehat. Saya panggil Om Timo Gibda, karena memang beliau berkawan dengan dua generasi. Generasi pertama berteman sama almarhum bapak saya, generasi kedua berteman sama saya, tapi juga senior kita. Terima kasih Om, jauh-jauh datang dari pulau menghadiri acara Pak Rusli, anak Pak Rusli Jenderal di Pekanbaru, ada Pak Haji Sukma, dan ada Bang Pridarson. Yang kami hormati tentunya tamu kami dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru, hadir bersama kita abang kami Bang Rijali, fungsi perdagangan dan ekonomi, dampingnya stafnya Bang Ridwan. Terima kasih. Ada cerita menarik kalau Bang Ridwan ini pergi bersama ke Melaka tapi datang sini sendiri-sendiri. Nah, ada yang tertinggal. Selanjutnya yang kami hormati tamu kami dari Malaysia, hadir bersama kita Datuk Jahairi bin Bahari, yang merupakan mantan Duta Besar Malaysia di Myanmar. Hari ini sudah berstatus pengusaha juga berserta rombongan, karena tadi begitu salam pertama di pelabuhan, kita siap berkongsi berniaga. Nah, itu dia, jadi semangat kita. Dan hadir bersama kita Presiden Pertumbuhan Usahawan Nusantara Johor Bahru, Datuk Sri Jubir Muhammad Said, beserta jajaran pengurus PWJ. Karena memang besok Minggu siang Kadin Dumai bersama beberapa pengusaha yang hadir dari Malaysia dan pengusaha yang ada di Kota Dumai maupun Provinsi Riau akan melakukan bisnis matching sambil makan siang di Dumai Eco Park. Dumai Eco Park ini adalah tempat wisata Kota Dumai yang merupakan kolaborasi antara pemerintah Kota Dumai dan pengusaha lokal Dumai. Dan pengusaha lokal Dumainya juga merupakan Dewan Penasehat Kadin Kota Dumai, Pak Tolen Kataran. Selanjutnya yang kami hormati Rektor Universitas Riau, Profesor Dr. Sri Indarti, yang diwakili oleh abang kami. Tadi juga baru nyampe ya Bang dari Malaysia, karena Undri barusan MOU dengan universitas yang di Malaysia. Hadir bersama kita juga Rektor Universitas Dumai, Dr. Muhardi, yang diwakili oleh abang kami Bang Irwan Diajis. Karena malam ini Bapak Ibu Kadin Dumai akan melakukan dua MOU. Yang pertama dengan Universitas Provinsi Riau dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kalau di Malaysia, Datuk, ini namanya PMKS. Nah, Universitas Riau kolaborasinya bersama Kadin Dumai memberikan dukungan bagi pelaku usaha di Kota Dumai dengan memasarkan teknologi. Tahun ini akan dibantu UMKM Bumbu Masak Buya. Bumbu Masak Buya ini akan menerima bantuan dari Universitas Riau, merupakan mesin untuk pengolah atau mesin produksi dari bumbu masak. Dan bersama Universitas Dumai, Kadin Dumai berkolaborasi, Universitas Dumai membuatkan marketplace bagi pelaku usaha UMKM. Dan itu sudah selesai dan akan dilakukan fokus group diskusinya pada awal Oktober. Nah, selanjutnya bersama Universitas Dumai, Kadin Kota Dumai dalam bentuk tanggung jawab sosial memberikan 5 kuota beasiswa kepada mahasiswa Universitas Dumai untuk dimulai
Januari 2025 selama 6 semester. Beasiswanya Pak Sekda ini berbeda dengan PEMKO, karena beasiswa yang kami berikan kepada 5 mahasiswa ini sekaligus memberikan tugas penelitian dan pengembangan terhadap UMKM, karena kita sudah kolaborasi dengan kampusnya. Selanjutnya, yang kami hormati instansi vertikal hadir dari imigrasi, dari karantina, organisasi PWI hadir, dan mitra kami dari Dinas Perdagangan, Bang Fridarson, dari PHRI, orang tua kami, Pak Jamini Isa, dari BPJS Ketenagakerjaan, dari PT Pelindo. Selanjutnya yang kami hormati, rekan-rekan pengurus Kadin Provinsi Riau yang hadir bersama rombongan ketum, dan kami hormati rekan-rekan pengurus Kadin Kota Dumai periode 2024-2029 yang di depan kita sudah menanti tugas berat. Tentunya saya bisa berdiri di podium ini untuk periode kedua kalinya. Ini merupakan dorongan dari almarhum orang tua saya. Teringat saya, almarhum bapak saya selalu berpesan, pada saat saya baru tamat dari SMK, pernah suatu saat saya terbangun agak siang, 5:30, digedorlah pintu saya, pintu kamar, sambil mengatakan, mau jadi apa, kalau bangun saja siang. 5:30 itu siang bagi orang tua saya, walaupun masih sempat sholat subuh. Ini menjadi motivasi bagi saya. Dan tentunya di belakang seorang Julpan Ismail ada 2 wanita hebat hadir bersama kita malam ini. Tadi sebelum dipanggil ke depan, saya cium kening 2 wanita itu. Hadir bersama saya, ibu saya yang jilbab hijau, dan tentunya istri saya yang jilbab coklat. 2 wanita yang luar biasa, selalu memberikan dukungan. Dan tentunya pada saat pertama kali saya menerima amanah sebagai Ketua Kadin Kota Dumai 2018, saya minta izin sama emak saya dan tentunya dukungan dari istri saya. Alhamdulillah malam ini acara pelantikan luar biasa bisa dilaksanakan bersama. Ini tidak lepas dari kerja keras dari kepanitiaan. Luar biasa abang kami, senior kami, Bang Adora Harsam, memang usia sudah 58 tahun 12 September kemarin, tapi beliau jiwanya masih muda walaupun tidak anak muda. Kenapa bisa seperti itu? Tentunya ada dukungan anak muda. Tampilan-tampilan ini juga ini didukung oleh tim anak muda di bawah komando Sekretaris Panitia Pak Muhammad Arif. Nah, kalau ini saya suruh berdiri. Mana Pak Muhammad Arif? Pak Muhammad Arif harus berdiri dia. Karena luar biasa ini anak muda, Bang Andi Rahman. Setelah 30 tahun Sosek Malindo, Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia, tidak pernah ada forum bisnis. Anak muda mahasiswa Universitas Riau ini. Ah itu, Pak Arif duduknya di depan. Anak muda ini menginisiasi Pak Andi Rahman untuk terjadinya forum bisnis di Sosek Malindo pada akhir September sampai awal Oktober. Prosesnya sudah dilalui ke Biro Tata Pemerintahan, sudah ada persetujuan dan termasuk surat ke pemerintah Malaka dan pemerintah Johor, dan PNJ juga menerima suratnya untuk hadir bersama-sama di forum Sosek Malindo. Makanya saya sampaikan sama abang kami WR4 Undri via telepon, Bang, ini anak muda harus dapat jalur khusus wisuda. Karena belum wisuda, Bang Andi Rahman. Hari ini belum wisuda. Dijawab sama WR4, bukan jalur khusus Dinda, tapi jalan tol Pekanbaru Dumai kita kasih wisudanya. Nah, tapi nampaknya ditunda ini Bang Andi Rahman wisudanya, karena dia menghindar gelar ESOS. Dia mau yang gelar SIP. Terjadi perubahan 2018, gelar SIP dirubah jadi ESOS. Dan segera ucapan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang
telah bekerja keras untuk suksesnya pelantikan malam ini dan besok acara jalan santai selanjutnya business matching. Di struktur periode 2024-2029 ini, jadi kalau bicara dua periode, saya teringat dengan Bapak Wali Kota Dumai, saya mohon izin sama beliau, tapi ini bukan kampanye. Bang, duluan aku dua periode, mudah-mudahan abang bisa nyusul. Dan itu tentunya menjadi semangat kita bersama, bagaimana kepengurusan Kadin periode 2024-2029 ini bisa maksimal. Karena tadi pagi sampai malam ini dilaksanakan juga bajan UMKM di lobi Gedung Pendopo, itu diikuti oleh 9 kelompok UMKM. Begitu datang tamu kita dari Malaysia, ini Datuk Jahili dengan Datuk Jubir, bukan apa, kami arahkan langsung ke bazar UMKM. Dan mudah-mudahan ada kecocokan, karena pada saat Kadin Dumai Expo yang kami laksanakan tahun lalu, itu terjadi transaksi 1,2 miliar. Dan pada saat itu Bang Edi Rahman juga hadir bersama kita. Dan tentunya dengan semangat, dorongan semangat dari kawan-kawan, terutama ada 3 wakil ketua koordinator, ada Bang Nora Hasan, ada Bang Sony Aditya, dan Mas Agus Sunarto. Dengan candaan yang luar biasa, Kadin Dumai berencana untuk Kadin Dumai Expo tahun 2024 ini akan dilaksanakan di Malaka bekerjasama dengan pihak Malaka dan PUNJ. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Dan kita targetkan akan membawa 20 UMKM yang ada di Kota Dumai khususnya dan Provinsi Riau pada umumnya, dan mudah-mudahan dari provinsi yang ada di Indonesia lainnya. Tentunya dengan target yang luar biasa, Kadin hadir sebagai keterwakilan dunia usaha untuk merancang, merencanakan aturan-aturan tentang dunia usaha. Dan satu lagi, saya sampaikan yang terhormat, Mas kami ini, Ketua Umum Apindo Riau, Mas Wijat Moko. Ini luar biasa juga, hadir dari Pekanbaru. Tadi keponakan beliau dipersunting oleh anak dari Pak Rusli Zainal. Setelah selesai acara langsung ke sini, tentunya untuk melihat adiknya malam ini dilantik. Terima kasih Mas Wijat. Kami selaku Ketua Kadin periode 2024-2029 berharap dukungan dari rekan-rekan pengurus, kolaborasi menuju kejayaan kita lakukan bersama pemerintah Kota Dumai, seperti yang disampaikan Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Haji Basal, SK Mas, dan Pak Sekda, bahwa pemerintah Kota Dumai akan selalu berkolaborasi sama Kadin Kota Dumai. Dan alhamdulillah tahun ini ada 4 pelatihan yang dianggarkan di APBD Kota Dumai yang merupakan pengusulan dari Kadin Kota Dumai. Dan insya Allah, karena ketua tim anggarannya Pak Sekda ada di sini, maka kita ketuk pintu hati Pak Sekda lagi malam ini untuk tahun depan dianggarkan 10 program pelatihan UMKM. Apalagi di sebelah Pak Sekda ada abang kami Ketua DPRD yang masih segar ini kan. Kami gak minta banyak lah, mungkin gak perlu 500, mungkin 5 miliar kami perlukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhenti nafas sejenak ketika Ketua Zulfan bilang ada 2 wanita yang membuat dia berhasil. Benak saya kepikiran, apakah Mas Zulfan 2 nyonyanya? Kecaya. Benar asli, kaget saya, tapi ternyata menyadari itu. Maaf Ibu, luar biasa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Pak Wali Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh
Pak Sekretaris Daerah, Mas Indra, ini sohib dan sahabat saya dari Bengkalis. Dinas mana yang beliau tidak tempuh, dinas mana beliau yang tidak pimpin, semuanya hampir habis. Kalau Bengkalis rata, itu di tangan beliau. Alhamdulillah keberhasilan itu, kerja keras beliau membawa hari ini jadi sekretaris dumai. Dan alhamdulillah juga di Dumai saya lihat komunikasinya baik, kolaborasinya bagus. Saya pribadi bangga. Pain, teruskan perjalanan Pain. Tapi sekali lagi titip Kadin Dumai. Kemudian yang sama-sama kita hormati Forkombimda Kota Dumai, dalam hal ini hadir dari Polres, dari Angkatan Laut, TNI, Radar, dan Kejaksaan. Terima kasih kehadirannya. Tentunya saya sebagai Ketua Umum Kadin Riau sangat mengapresiasi dan terima kasih kerjasamanya dengan jajaran Kadin Dumai, sehingga program-program sekecil apapun bisa kita kerjakan bersama. Karena sesungguhnya sesuatu akan tercipta, akan terlaksana kalau kita bisa berkolaborasi dengan baik. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, plus kita banggakan anggota DPR RI Komisi 2, ini Bang Adi Rahman. Abang Da ini tidak cuma di DPR RI, tidak cuma mantan gubernur, tapi yang pasti mantan Ketua Umum Kadin Riau pada masa itu. Saya mengenal Kadin, duduk di Kadin Kabupaten Bengkalis 2 periode. Diawali 2011, beliaulah yang mendelegasikan. Kalau sekarang Zulpan atau teman-teman saat ini masih enak, tidak ada fit and proper test, tidak ada uji kelayakannya, tidak ada. Zaman beliau saya 2011 ditanyain Bapak Ibu, ini beliau masih ada. Lewat staf beliau Pak Yudhagan dan Pak Frank Riza, ketika saudara mau terpilih jadi Ketua Kadin Bengkalis, kemana saudara bawa Bengkalis nantinya ke depan? Itu satu. Yang kedua, mungkin Pak Indra tahu karena lama di Bengkalis, Kadin itu tak jauh dengan APBD. Kalau tidak ada APBD, enggak jalan. Nah, itu juga pertanyaan beliau. Makanya sampai detik ini, 10 tahun Pak Indra mungkin tahu juga, kami tidak pernah menyentuh, dan sampai hari ini juga tidak menyentuh. Kalau dikasih, kita terima. Nah iya dong, kalau dikasih kita terima. Karena Kadin mitra strategis, Kadin bagian dari pemerintah, Kadin organ negara, Kadin lembaga negara independen, kelahiran undang-undang Bapak Ibu. Jadi beliaulah senior, beliau juga suhu saya. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, Datuk ya atau Tuan ini dari Konsul Ekonomi KJRI Johor Baru, Bapak Muhammad Rizalino. Selamat datang Tuan ke Kota Dumai, Provinsi Riau. Apa yang bisa dibangun, kita samakan tentang ekonomi sehingga bisa memajukan dua wilayah Malaysia, Indonesia. Indonesia terwakili oleh Dumai dan umumnya Riau. Mudah-mudahan bisa kita kembangkan bersama. Tentunya kami Kadin Riau sangat mengapresiasi. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan mantan Duta Besar Malaysia ke Myanmar, Kementerian Luar Negeri Malaysia, Datuk Zahairi bin Bahrain. Selamat datang juga Datuk ke Dumai. Tapi setelah lihat Dumai, macam mana kira-kira? Ada yang bisa kita gali bersama, kita kembangkan bersama. Soal ekonomi, saya suka. Apa hal, apa masalah, kita cairkan sama-sama Riau dengan Dumai. Nah itu dari DPRI juga mendengarkan, bisa bantu dari pusat nanti. Ya Datuk ya.
Kemudian yang sama-sama kita hormati Presiden Pertumbuhan Usahawan Nusantara Johor Dato' Sri Zubir Muhammad Said. Juga selamat datang. Tadi kita sempat bual sebentar, ternyata luar biasa ya Pak Dato. Jadi dengan kuasa Pak Dato, dengan kewenangan Pak Dato, bagaimana juga saya harapkan bisa menyatukan pengusaha-pengusaha Dumai, pengusaha-pengusaha Riau dengan Johor Bahru. Ya Pak Dato ya, kita sama-sama cari cuan, sama-sama kita mengembangkan ekonomi dua wilayah, dua negara. Kemudian yang tentunya saya hormati, saya banggakan pengurus Kadin Riau yang hadir. Di sini ada Pak OKK, Pak Asmuni, ada Pak DE, Pak Polis, ada Pak Edi juga, ada Bu Nila. Terima kasih juga ini bisa ikut bersama saya tadinya. Tentunya saya tidak bisa sendiri tanpa Bapak Ibu di Kepulauan Kadin Riau itu. Sama dengan Mas Zulpan, Mas Zulpan meskipun ketua tidak bisa sendiri, tapi berkolaborasi dengan teman-teman di Kepengurusan Kadin Dumai. Karena prinsip Kadin hari ini, Kadin inklusif, Kadin kolaboratif, Kadin progresif. Tolong nanti itu dicermati Pak Zulpan dan teman-teman, sehingga semuanya clear, bisa kita bangun bersama. Kemudian yang saya banggakan, Ketua Kadin Kabupaten Kota Seriau, tadi ada Mas Oka. Terima kasih Mas Oka dan selamat juga telah dilantik jadi anggota Dewan. Inhil juga sudah dilantik jadi anggota Dewan. Rohul juga sudah, Kampar sudah. Alhamdulillah hari ini para Ketua Kadin Kabupaten Kota dipercaya pegang amanah juga sebagai anggota Dewan, baik itu Kabupaten maupun Provinsi. Mudah-mudahan nantinya para ketua kadin yang menjadi anggota dewan ini bisa membawa aspirasi atau menerima aspirasi dari bawahnya, sehingga itu menjadi bahan untuk melahirkan sebuah legasi atau regulasi atau barangkali instruksi kepada eksekutifnya nantinya. Ya Mas Oka ya. Kemudian yang saya hormati, saya muliakan Ketua Apindo Riau. Nah ini kakak saya ini, Mas Richard. Apindo dengan Kadin itu adik beradik, anak, karena anak Kadin itu induk. Nah, jadi ini anak kesayangannya. Kebetulan Apindo juga dikasih mandat untuk menyelesaikan masalah pengupahan juga dengan partai. Ya, Pak Jatiko ya. Namun demikian, kolaborasi itu baik dan indah karena semuanya membawa untuk kemajuan bersama. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan Ketua Kadin Dumai bersama jajaran yang sudah dilantik pada hari ini. Saya ucapkan selamat menerima amanah baru untuk periode kedua bagi Mas Zulpan dan teman-teman. Tetapi juga tidak mudah untuk menjalankan roda organisasi ini kalau kita tidak paham atau tidak mengerti atau tidak bisa memaknai atau tidak bisa menjabarkan peran dari Kadin itu sendiri. Sesungguhnya Kadin ini induk dari semua dunia usaha, induk dari semua asosiasi yang ada di Indonesia, baik itu kecil, mikro, menengah, besar, dari swasta, BUMD sampai ke BUMN. Ini anunya Kadin, wilayahnya Kadin. Namun demikian, tetap saya harapkan berpegang teguh pada konstitusi, undang-undang Kadin, keputusan Presiden nomor 18/2022, kemudian peraturan organisasi Kadin tetap dipelajari, diamati, dijaga, dilaksanakan dengan baik. Yang saya hormati juga para undangan sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, juga teman-teman, sahabat-sahabat, insan pers yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di sini dalam rangkaian pelantikan Kadin Kota Dumai masa bakti 2024-2029. Mudah-mudahan
periode kedua ini tentunya Mas Lukman dan teman-teman bisa lebih berbuat berbuat lebih baik, lebih jauh, lebih luas, lebih bermakna bagi dunia usaha tentunya. Dan saya harapkan juga Kadin Dumai karena di posisi pintu masuk. Dumai ini salah satu pintu masuk atau pelabuhan internasional bagi perdagangan. Tentunya peran Kadin sangat dibutuhkan bagaimana bisa membangun komunikasi dan kolaborasi dengan semua jajaran, stakeholder dan pemangku kepentingan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terkhusus Wali Kota Dumai, tentunya saya dari Kadin Riau bersama jajaran sangat mengapresiasi dan berterima kasih karena sudah terjalin baik hubungannya dengan Kadin Dumai, tapi tidaklah cukup sampai di situ. Karena apa? Tantangan kita ke depan ini berat dan makin berat, Bapak Ibu. Hari ini dengan adanya pengaruh situasi ekonomi global, dengan adanya perselisihan antar negara yang sama kita sampai hari ini tidak selesai, Ukraina dan Rusia, ini juga berdampak dan pengaruhnya kepada kita semua. Kemudian dengan target pertumbuhan pemerintah yang nanti atau yang besok ini akan dilantik 8%, ini juga tidak mudah, tetapi yakin kalau kita bersama maka sumbangsih Dumai, sumbangsih Riau juga bisa mengangkat perolehan itu dan bisa mengangkat target itu. Dumai sendiri tentunya, pemerintah Dumai punya target pertumbuhan ekonomi. Kalau tak dikerjakan sama-sama juga nggak mungkin bisa. Maka oleh itu saya harapkan sekali lagi kerja keras dari teman-teman Kadin Kota Dumai, jangan pernah lelah, jangan pernah capek, jenuh, karena ini tugas kita sebagai amanah yang diberikan kepada kita untuk pengembangan fokus dengan ekonomi saja. Kadin dengan pemerintah sejajar, tetapi wilayahnya beda. Kadin itu mikirnya ekonomi saja. Bagaimana tumbuh ekonomi itu, bagaimana berkembang, bagaimana dia bisa lebih jauh untuk menjadi nilai-nilai yang tentunya bisa membangun pengembangan ekonomi di wilayah Dumai. Saya kira sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, saya Ketua Kadin Provinsi Riau bersama jajaran sekali lagi mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini dengan baik dan lancar. Tentunya peran-peran Bapak Ibu-Ibu semuanya sangat baik. Kemudian juga tidak sampai sini, tapi ke depan kita terus saling bahu-membahu untuk bagaimana terciptanya ekonomi yang bagus, meningkat derajat para wirausaha, UMKM dari sektor mikro barangkali sampai yang bisa dikembangkan lebih jauh. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat Bapak Haji Indra Gunawan S. Para kami mewakili membacakan sambutan beliau. Semoga tidak mengurangi hikmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampan dihala ke Santabu, ombak dibelah mencari atap, pemerintah dan pengusaha bersatu padu, pembangunan daerah semakin mantap. Yang kami muliakan anggota DPR RI Bapak Sudirman Rahman sekaligus Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi, yang kami hormati pimpinan DPRD Kota Dumai, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai atau yang mewakili, yang kami hormati Konsul Jenderal Johor Baru Bapak M. Rizali M. Nur, pimpinan organisasi perangkat daerah Kota Dumai, Ketua Kadin Provinsi Riau bersama rombongan, Apindo Riau, Rektor Undri Pak Mangkiri, Pak Doktor,
Universitas Dumai. Yang kami hormati Ketua Kadin terpilih Kota Dumai beserta segenap pengurus PP PON, DMDI, PPJS. Yang kami hormati Kadin-Kadin se-Provinsi Riau yang kesempatan hadir. Yang kami banggakan Bapak-bapak, Ibu, pengusaha-pengusaha dari Malaysia yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Selamat datang di Kota Dumai, Kota Idaman. Pimpinan BUMN, BUMD, pimpinan perusahaan, perbankan, perhotelan, hadirin, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmat, karunia dan berkahnya sehingga kita dapat hadir bersama di tempat ini dalam kegiatan pelantikan Kadin Dumai masa bakti 2024-2029 dan peringatan hari ulang tahun Kadin ke-56 tahun 2020. Selawat beribadah salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan perbanyak selawat kepada beliau kelak di kemudian hari kita semua memperoleh syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, dalam kesempatan ini mewakili pemerintah Kota Dumai, kami mengucapkan selamat HUT ke-56 kepada Kadin. Khusus untuk Kadin Kota Dumai, HUT ke-56 begitu istimewa. Karena pada kesempatan yang sama, Kadin Dumai periode 2024-2029 secara resmi dilantik. Untuk itulah kami berharap semoga girah HUT yang ke-56 ini memberikan semangat baru untuk berbuat dan berkhidmat terbaik bagi daerah. Kita berkeyakinan bahwa Kadin sebagai organisasi yang lahir dari kesadaran para pengusaha menyadari sepenuhnya bahwa dunia usaha yang tangguh merupakan salah satu tulang punggung dan pendorong perekonomian daerah yang dinamis dalam mewujudkan pemerataan, keadilan, dan kesempatan untuk bergerak di bidang ekonomi guna mewujudkan kekuatan ekonomi masyarakat. Sebagai mitra pemerintah daerah dalam memajukan perekonomian di Kota Dumai, Kadin haruslah bergerak cepat menyambut denyut ekonomi baru. Alhamdulillah, pergerakan perekonomian kembali sebagaimana sedia kala, bahkan dengan memberikan kesempatan baru dalam bentuk perekonomian dengan platform digital. Sebagaimana diketahui, daerah kita saat ini terus berbenah dan mempersiapkan diri di berbagai bidang seperti ekonomi kreatif, UMKM, maupun sektor-sektor perekonomian daerah penunjang lainnya. Disinilah, ke depan peranan Kadin Kota Dumai kita harapkan semakin mantap, yaitu sebagai katalis penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, pencetak pengusaha-pengusaha tangguh dan bersaing sebagai pelaku di subsektor yang ada, serta tak kalah pentingnya ialah memberikan edukasi kepada masyarakat untuk berwirausaha, mengubah mindset agar hidup menjadi semakin produktif. Adapun terkait salah satu agenda utama Kadin tahun ini yaitu HUT ke-56 dan pelantikan pengurus periode 5 tahun ke depan, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah akan selalu mendukung gebrakan Kadin dalam memajukan daerah, karena Dumai memang kita siapkan sebagai tempat untuk berinvestasi. Karenanya, setiap kesempatan yang sekiranya memberikan keuntungan ekonomi bagi daerah dan masyarakat Kota Dumai, kami akan bergerak ke arah itu. Kami juga mengakui, selama ini Kadin cukup berperan dalam setiap pergerakan perekonomian di daerah kita dengan menonjolkan kolaborasi, sinkronisasi dan harmonisasi program antara Kadin dan pemerintah Kota Dumai melalui UPD terkait, kapasitas building, dan UMKM kita melalui pelatihan-pelatihan terkait ekspor, manajemen produk higienis, produk arang briket dan lain sebagainya merupakan program rutin yang jamak dilaksanakan. Dalam kaitan itulah kami mengucapkan apresiasi kepada Kadin kita dan terima kasih kepada OPD terkait yang selama ini terus berkolaborasi dan bersinergi, Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja,
Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian. Kadin selama ini sangat menonjol di bidang kegiatan operasi pasar murah di 33 kecamatan, pemberdayaan UMKM, fasilitasi UMKM ekspor, dan lain sebagainya. Insya Allah, dengan kerja keras, kami yakin Kadin bisa. Insya Allah, kepengurusan 2024-2029 akan melanjutkan apa-apa yang baik dari kepengurusan sebelumnya dan membuat gebrakan baru pula hendaknya. Hadirin, encik-encik, tuan-tuan, puan sekalian yang kami banggakan, di akhir sambutan ini, kami mengeluh-eluhkan kepengurusan periode 2024-2029 untuk berbuat lebih baik lagi sehingga Kadin benar-benar dapat berkhidmat terbaik dalam mendokrak perekonomian masyarakat kita. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Kadin Dumai Masa Bakti 2024-2029 secara resmi kami nyatakan dimulai. Selamat Hud Kelima Perdana dan selamat berkhidmat kepada pengurus Kadin periode yang baru. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk, taufik dan hidayahnya bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Angin utara datang dari seberang, melintas lautan samudera rayang. Jikalau bekerja tak alam kepalam, insya Allah Kadin akan semakin jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya penyerahan secara simbolis bantuan beliau. Ya, kita berikan tepukan yang paling meriah Bapak Ibu. Ya. Ini bantuan secara simbolis diserahkan oleh Wakil Rektor 4 Universitas Riau kepada UMKM Kota Dumai yang mungkin diterima oleh Ketua Kadin ya. Iya. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya penandatanganan MOU antara Kadin Dumai dan Universitas Dumai, kami persilakan. Oke, sekali lagi kita berikan tepukan yang paling meriah Bapak Ibu untuk penandatanganan MOU oleh ya, Wakil Rektor 4 Universitas Riau kepada Kadin Kota Dumai. Kita berikan tepukan yang paling meriah Bapak Ibu. Malam hari ini. Iya, berakhir pula acara pelantikan pengurus Kadin Dumai Masa Bakti 2024-2029. Dan kami MC mohon undur diri. Saya Halimah Salim dan saya Rohan. Kita juga terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.